welcome home di ibadah online regional Jawa Timur, Bali, Kepulauan Nusa, dan juga Australia. Bagaimana kabar kalian hari ini? Kami semua di sini berharap bahwa kalian semua dalam kondisi sehat, dan kalaupun masih ada yang sakit, kami semua berdoa supaya tangan Tuhan yang menyembuhkan kalian hari ini. Dan bagi kalian yang baru pertama kali hadir dan join di ibadah online hari ini, kami mengucapkan welcome home buat kalian semua, welcome to Army of God. Bagi kalian semua yang belum punya komunitas atau belum join di CG, kalian bisa join di CG, karena di CG kita akan mendapatkan teman-teman baru, kita akan dikuatkan, kita akan saling mendoakan, dan kita bisa saling tolong menolong. Dan jangan hidup sendirian, oleh karena itu joinlah komunitas CG. Bagaimana caranya? Kalian bisa klik link di gms.church/connect, atau kalian juga bisa DM di Instagram GMS Sidoarjo, atau kalian juga bisa DM di Gembala AOG gereja lokal masing-masing. Nanti kalian bisa chat di sana, dan kami akan sangat senang kalau kalian bisa join di dalam CG. Oke, sebelum kita memulai ibadah hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, mengucap syukur kalau sekali lagi Tuhan, kami Kau berikan kesempatan untuk beribadah bersama-sama di siang hari ini. Kami percaya Tuhan, jarak dan waktu tidak dapat memisahkan kami. Kami tahu kami aman di dalam tangan-Mu, dan hari ini kami mempersiapkan hati kami untuk menerima sesuatu yang besar dari-Mu Tuhan. Kami menerima kesembuhan, kami menerima mujizat ketika kami beribadah hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami excited, haleluya, amen. Selamat beribadah. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian, menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji seluruh kerajaan Allah, dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Shalom Arma FK, semuanya siapa tuh mampu sama-sama. Berikan kemuliaan bagi Tuhan yang menyambut Tuhan kita. Semua bisa tepuk tangan di atas kepala. Bukan bersuka karena kasih-Mu, menari memuji kebesaran-Mu. Karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak sebab benar Allah yang setia dan benar. Tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyerahkan-Mu. Suka karena kasih-Mu,
besar. Semua bisa sambil tepuk tangan. Karena kau yang terhebat, kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak sebab kau Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkan ku, selalu bersamaku. Yesus kau sumber kekuatan, hidup untuk menyenangkanmu. Allah yang setia, selalu bersamaku, selalu bersamaku. Yesus Tuhan mulia, hidupku milikmu. Angkat tanganmu semuanya. Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, kau selalu bersamaku. Yesus kau sumber kekuatan, ku hidup untuk menyenangkanmu. Allah yang setia, Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, samaku. Yesus kau sumber kekuatan, ku hidup untuk menyenangkanmu. Kemuliaan bagi Tuhan kita, haleluya. Tuhan, kau satu-satunya pilihan hidup kami. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka kau adalah setia dan adil, kau kan mengampuni dan sucikan segala yang jahat. Ambil kau siap. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi, tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar kutuk kata firman-Mu yang telah bebaskan-Ku. Yesus kebenaran-Mu adalah pilihan-Ku. Tepuk tangan dari kepala semuanya, come on. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosa,
kuasaku, maka kau adalah setia hati yang akan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Yang telah bebaskanku, Yesus kebenaranku adalah pilihku. Itu saya ya. Sekali lagi. Yesus kebenaranku adalah tak mau ku hidup di luar tutur kata firmanmu yang telah bebaskanku. Yesus kebenaranku hadir di sini memulihkan hati.
menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Lewat lembah Tuhan, lewat lembah kelam, sungguh kau temani aku Tuhan. Kau temani aku. Yes, amin. Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku. Bersama angkat tanganmu, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Mari bersama Army of God katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Kau hadir di sini, memulihkan hati.
Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur oh Allah yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami diberi kesempatan untuk sekali lagi beribadah, kami tahu semua berkat daripada-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur, kami buka hati kami lebar-lebar untuk Tuhan berbicara kepada kami ya Tuhan melalui firman-Mu. Tuhan berbicara secara tajam kepada kami, kami siapkan tanah hati yang terbaik. Dan biar segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus yang percaya dan siap diberkati oleh firman Tuhan, sama-sama dengan saya katakan, amin. Silakan duduk semuanya. Dan halo semuanya, shalom Army of God, Gereja Mawar Sharon regional dari Jawa Timur, Bali, Kepulauan Nusa dan Australia. Dan shalom buat kalian semua yang baru pertama kali juga bergabung di dalam YouTube channel ini, saudara, selamat beribadah, tidak ada jarak di dalam hadirat Tuhan, dan Tuhan Yesus mengasihi saudara semua. Hari ini saya ingin membahas tentang Tabita, perbuatan sederhana yang mengubahkan hidup, ya. Tabita, perbuatan sederhana yang mengubahkan hidup. Saudara pasti pernah dengar ya nama Tabita ini ya, saudara ya. Mari kita buka dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9, ayat yang ke-36 sampai yang ke-43. Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat yang ke-36 sampai yang ke-43, saudara ya. Saya bacakan buat kita semua ya. 36, di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu ia sakit lalu meninggal, dan setelah dimandikan mayatnya dibaringkan di ruang atas Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh dua orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Sampai di situ dulu saudara ya. Nah, di kota namanya Yope. Yope ini saudara bukan kota besar. Yope ini kota kecil. Letaknya Yope itu adalah, jadi letaknya Yope itu 18 km sebelah tenggara dari kota Lida, saudara ya. Dari kota Lida. Nah, kota Lida ini kota yang besar, kota pusat perdagangan, saudara ya. Tapi Yope ini adalah kota kecil di tepi laut. Jadi saudara bisa bayangkan, kalau dia kota kecil di tepi laut, berarti para penduduknya sebagian besar itu adalah banyaknya adalah nelayan. Karena mereka sangat strategis berada daerahnya, letaknya di daerah laut, saudara. Dan di kota ini, saudara, ada begitu banyak wanita yang kehilangan suaminya. Kenapa? Ya, suaminya itu kehilangan nyawanya karena perahunya mengalami tenggelam, saudara ya. Jadi banyak sekali di situ para janda-janda di kota ini, saudara ya. Nah, di Yope ini dikatakan bahwa tinggal seorang perempuan namanya Tabita, dalam bahasa Yunani itu namanya adalah Dorcas. Nah, saudara, di ayat yang 36, ayat pertama ketika ingin menjelaskan tentang Tabita atau Dorcas, jelas banget di situ ditulis bahwa di Yope ada seorang murid perempuan. Saudara, bisa digarisbawahi kata murid perempuan. Jadi Tabita atau Dorcas ini bukan orang biasa yang orang biasa atau sekedar menjadi orang pengikut Kristus biasa. Tapi dikatakan dia adalah seorang murid perempuan. Dia adalah seorang pengikut Kristus sejati. Dan dia adalah seorang yang namanya murid, saudara, bukan hanya membuka hatinya
kepada Yesus, terima Yesus saja. Tetapi dia mau dimuridkan, diarahkan, dan dia memberikan diri untuk melayani. Jadi tidak dijelaskan di sini, saudara, berapa sih usia dari si Dorcas atau Tabitha ini tidak dijelaskan. Apakah dia memiliki keluarga atau dia memiliki anak, tidak dijelaskan sama sekali. Tapi di sini jelas dikatakan bahwa ketika dia meninggal, saudara ya, yang bingung tuh para murid dan semua janda-janda. Kalau boleh dideskripsikan di sini, Tabitha atau Dorcas ini, dia masih dia belum memiliki keluarga sendiri, saudara ya, dari cerita yang kita bisa baca tadi. Nah, tetapi heran, saudara ya, ketika dia meninggal, saudara perhatikan ya, tetapi pada waktu ia sakit lalu meninggal dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan ke ruang atas, ayat 38, Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-muridnya mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh dua orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Begitu dengar Petrus ada di kota Lida, 18 km dari Yope, langsung para murid-murid yang ada di kota Yope, langsung ngabarin si Petrus untuk datang ke kota Lida. Begitu si Tabitha atau Dorcas nih meninggal. Kok bisa demikian ya? Kok bisa sampai seluruh murid-murid di situ bingung mengabarkan kepada Petrus? Ternyata di ayat yang ke-36 bagian B dikatakan, perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah, saudara. Kalau mau ditanya seberapa kaya sih si Tabitha atau Dorcas ini sampai bisa memberikan sedekah atau memberikan berkat kepada saudara-saudara yang lainnya. Nanti kita akan sama-sama lihat, saudara. Dia bukan orang yang terlalu kaya atau dia orang yang hits, yang terkenal. Ini Tabitha atau Dorcas, ini adalah seorang perempuan sederhana. Dia membantu sekelilingnya dari apa yang bisa dia lakukan. Mari kita sama-sama lihat, saudara ya. Ayat 39. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas, ruang tempat mayatnya si Tabitha ini ada. Dan semua janda datang berdiri di dekatnya dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Nah, ternyata perbuatan baik dan sedekah yang dilakukan oleh Dorcas atau Tabitha ini ternyata adalah dia menjahitkan atau membuatkan baju dan pakaian untuk para janda. Saudara, ingat sekali lagi bahwa kota Yope ini bukan kota besar. Yope ini kota kecil yang letaknya di pinggir laut. Dan sebagian besar mata pencariannya adalah nelayan. Pasti para janda-janda yang ditinggal meninggal oleh para suami mereka bukanlah dari golongan orang yang mampu atau dari golongan orang yang terkenal. Ini kalangan orang yang istilahnya butuh bantuan, perlu dibantu. Dan ternyata saudara, Tabitha itu memberikan dirinya untuk melayani kalangan yang demikian. Dia tinggal di Yope, di kota kecil itu, dan dia melayani janda-janda di kota tersebut. Saudara, apa yang kita bisa pelajari dari sini sebelum kita nanti lanjutkan sama-sama? Yang pertama, saudara, ternyata ketika seseorang memberikan diri, membuka hati kepada Tuhan, dan mau dimuridkan sungguh-sungguh, hidupnya pasti berbuah. Tidak mungkin ada seorang murid atau seorang anak Tuhan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan dan mau melayani Tuhan, hidupnya tidak berbuah. Itu tidak mungkin. Semua orang yang memberikan diri sungguh-sungguh kepada Tuhan dan mau melayani Tuhan, hidupnya pasti berbuah. Dan tidak mungkin berbuah hal yang jahat. Pasti berbuah hal yang baik dan bisa memberkati orang lain. Dorcas atau Tabitha, kalau saudara cari lagi, selain dari kisah di Kisah Para Rasul 9 ini, ayat 36 sampai 43, tidak ada lagi disebutkan nama Dorcas atau Tabitha. Ini bukan murid yang begitu terkenal kayak Petrus, kayak Paulus, kayak Yohanes, enggak. Dia cuma ada di sini, tapi diberitakan bagaimana perbuatan sederhananya,
mengubahkan hidup. Nanti kita sama-sama lihat saudara. Dari peristiwa Tabita ini ternyata pelayanan Petrus pun diubahkan untuk membaptis orang pertama selain orang Yahudi dibaptis dengan Roh Kudus. Yaitu Cornelius, seorang kaisar atau seorang perwira dari pasukan Italia, saudara. Oh luar biasa, gara-gara si Tabita ini. Hidupnya, kematiannya, dan kebangkitannya membawa pengaruh yang sangat-sangat besar. Dan memberitakan Tuhan. Kembali lagi saudara ke poin pertama tadi. Seseorang yang hidupnya sudah menerima Tuhan, hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, dan memberikan diri melayani. Di dalam dirinya pasti ada kasih. Firman Tuhan berkata, Allah itu kasih. Kalau Tuhan tinggal di dalam kita, isi di dalam hidup kita ini pasti diisi dengan kasih. Yang awalnya penuh dengan hal yang mungkin di dalam hidup kita ini penuh dengan banyak hal-hal yang buruk. Tapi karena Tuhan tinggal di dalam diri kita, hal-hal yang buruk pun tuh akan pergi. Dan yang tinggal itu adalah kasih. Suatu pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Sama ketika seorang anak Tuhan itu berisikan Tuhan di dalam kehidupannya. Tidak mungkin kata-katanya itu kotor. Tidak mungkin suka gosip. Tidak mungkin telinganya suka mendengar hal-hal yang buruk tentang orang lain. Tidak mungkin pikirannya diisi oleh asumsi-asumsi yang jahat. Tidak mungkin juga bahkan perbuatannya ingin melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Kenapa saudara? Karena firman Tuhan berkata di Matius 5 ayat 13-16 berkata, kamu adalah garam dan garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Saudara perhatikan, Tuhan umpamakan kita seperti garam dan pelita. Garam ini bukan benda yang besar, dia benda seperti butiran-butiran kecil, tapi begitu sedikit dimasukkan dalam masakan mengubah semuanya. Saudara, kita gak perlu lihat wujudnya dari garam itu ketika masakan yang begitu enak terhidang di depan mata. Tapi ketika kita makan, kita bisa merasakan keberadaan garam. Kalau kita makan makanan dan tiba-tiba kita rasa, makanan ini kok hambar ya? Kita tahu ini garam gak ada di sana. Gak kelihatan memang, kecil memang, tapi pengaruhnya besar. Tidak perlu menonjolkan diri, tidak perlu ada, tapi bisa dirasakan dan mengubah. Sama dengan pelita, di sini tidak dibilang pelitanya berapa watt saudara. Enggak dibilang bahwa pelitanya kayak sebesar terangnya atau panasnya kayak matahari, enggak. Dibilang pelita dan dijelaskan di ayat yang ke-15. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Istilahnya pelita yang dimaksud ini pasti bukan pelita yang besar wattnya, enggak. Tapi yang sederhana, yang kecil. Bahkan dikatakan melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah. Pelita yang cukup menerangi di dalam rumah. Pelita yang enggak terlalu besar. Tapi ketika hidup kita berfungsi kayak pelita saudara, itu mampu mengubahkan suasana satu rumah. Tuhan tidak menuntut kita harus terlihat besar. Tuhan tidak menuntut kita harus terkenal. Tuhan tidak menuntut kita harus jadi wah. Semua orang berdecak kagum karena kehadiran kita. Tapi Tuhan menghargai kita seperti garam dan pelita di mana keberadaan kita itu sangat-sangat-sangat-sangat penting. Tanpa garam, masakan gak enak. Tanpa pelita, rumah gelap. Saudara, tahukah saudara, ini yang Tabita lakukan. Dikatakan Tabita adalah seorang murid perempuan yang berasal dari Yope. Dan dikatakan langsung di kalimat berikutnya di ayat yang ke-36. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Berbuat baik dan memberi sedekah. Ini benar-benar murid yang sejati.
Dan dikatakan di ayat Matius 5 ayat yang ke-16. Demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Dan memuliakan Bapamu yang di surga. Dari ayat ini bisa tahu. Maka dari itu kenapa ketika si Tabita ini meninggal. Banyak janda-janda datang. Mereka bukan datang hanya membawa diri. Tapi benar-benar ketika Petrus datang, Petrus itu adalah kepala dari para rasul. Ketika Yesus naik ke surga, kepemimpinan gereja di muka bumi ini diserahkan kepada Petrus. Jadi ini pemimpin tertinggi. Ketika datang ke kota Yope itu, para janda ini gak cuma bawa diri, bawa cerita doang. Tapi ditunjukkan semua yang sudah dilakukan oleh si Tabita atau si Dorcas ini. Dari situ, saya yakin dan percaya dari cerita itu. Sampai janda itu nangis. Baju yang kelihatannya mungkin biasa. Pakaian yang biasa tetapi diberikan kepada para janda itu dengan kasih. Saudara, pasti mengubahkan. Dari situlah banyak dari antara mereka percaya kepada Tuhan. Sama seperti ayat 16. Dikatakan bahwa hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Dan memuliakan Bapamu yang di surga. Para janda-janda itu melihat perbuatan baik dari si Tabita ini. Sehingga menyebabkan mereka juga bisa merasakan kasih Bapa di surga. Saudara, kadang-kadang kita berpikir terlalu rumit ya. Gimana ya caranya supaya orang lain bisa merasakan kasih Bapa di surga. Oh, aku harus ini dulu ya. Harus expert dulu, harus ahli dulu di dalam hal berkhotbah. Aku harus punya uang yang banyak dulu, ngasihnya itu yang besar-besar dulu. Ternyata saudara, dari Tabita atau Dorcas ini kita belajar. Hal yang sederhana, tapi kita lakukan dengan kasih. Itu menunjukkan kasih Bapa buat banyak orang. Katakan amin. Anda pun bisa dipakai. Kalau Tabita Dorcas ini, wanita sederhana ini, bisa dipakai Tuhan. Kita semua bisa dipakai Tuhan. Yang kedua saudara, dikatakan bahwa lidah, ayat yang ke-38, lidah dekat dengan Yope. Ketika murid-muridnya mendengar bahwa Petrus ada di lidah, ngapain sih Petrus ada di lidah? Kalau saudara baca di ayat 32 sampai yang ke-35, di situ ada orang namanya Eneas. Jadi Petrus itu lagi jalan-jalan keliling lihat gereja-gereja yang ada. Dan mampir di lidah karena ada seorang lumpuh 8 tahun namanya Eneas. Dan kemudian disembuh. Dan Petrus lihat dan kemudian didoakan kesembuhan. Sembuhlah si Eneas. Itulah kenapa kok hari itu Petrus itu ada di lidah. Nah ketika dia sampai di lidah itu saudara. Murid-murid yang di Yope panggil Petrus. Sini kemari dengan segera. Kenapa coba saudara? Kok Petrus langsung ikut? Kenapa Petrus tidak bilang, tunggu dulu berapa hari? Ya sudahlah, si Tabita ini kan sudah meninggal, ya sudah direlakan saja. Kenapa kok Petrus tidak bilang begitu? Tapi Petrus dengan segera, dikatakan di ayat yang ke-38 bagian yang B gini ya. Segeralah datang ke tempat kami. Ayat 39, maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Begitu dijemput, langsung berkemas, langsung berangkat. Kenapa kok gak molorin waktu? Kenapa kok gak tunda-tunda hari? Ternyata saudara, apa yang kita bisa pelajari? Yang kedua saudara, si Tabita atau Dorcas ini, dia bukan hanya sekedar berbuat baik kepada orang-orang di sekitar dia. Perbuatan baiknya tidak hanya dikenal di dalam orang-orang di sekitarnya dia. Tapi perbuatan baiknya dia mempengaruhi hidup dan pelayanan dari Petrus dan para pemimpinnya. Tahukah saudara, hidup seseorang yang sederhana tetapi memancarkan kasih itu bisa dirasakan oleh semua orang. Enggak cuman orang-orang yang kita layanin. Hidup kita yang biasa, yang sederhana tapi penuh dengan kasih Tuhan. Itu bisa memberkati setiap orang yang bertemu.
Dan Petrus, saya pastikan Petrus segera datang. Kenapa? Karena dia melihat keberadaan Tabita atau Dorcas ini membawa perubahan besar. Bukan hanya untuk para janda itu, tapi untuk satu kota dan untuk murid-murid yang lain. Belum saatnya untuk Tabita atau Dorcas ini istirahat selamanya. Oleh sebab itu, Petrus dengan segera datang ke kota Yope. Ini orang harus dibangkitkan. Ini orang bukan hanya memberkati para janda. Ini orang juga memberkati seluruh murid-murid yang lain. Bukan hanya Tuhan tidak akan hanya membawa kita memberkati dari kepada orang yang kita muridkan saja. Tapi kepada siapapun yang kita temui. Termasuk kepada, mungkin kelihatannya ya, gak mungkin ya. Petrus kan di Yerusalem sana. Gembalain gereja-gereja banyak. Ini si Dorcas hanya di kota kecil. Tepi laut. Yang dilayani juga para janda apa sih? Pemimpin juga bukan dia. Maksudnya bukan pemimpin gereja yang ada jabatannya. Enggak. Tapi lihat saudara. Orang yang sederhana, penuh dengan kasih. Mengubahkan hidup bukan hanya kepada orang yang membutuhkan kasih. Tapi kepada para pelayan yang lain. Adakah engkau bersedia untuk Tuhan tinggal di dalam dirimu dan memberikan kasih dalam dirimu supaya engkau bisa menyebarkannya kepada orang tuamu? Kadang-kadang kita berpikir ya, oh mungkin aku hanya bisa memberikan kasih ini kepada adikku. Karena dia lebih kecil dari aku, pengaruhnya juga lebih kecil dari aku. Ya cuman dia aja atau teman yang aku kenal, enggak. Tuhan mau pakai engkau kepada semua orang yang engkau temui. Sama seperti Tabita dan Dorcas. Luar biasa loh orang ini saudara. Dia gak punya jabatan, tapi orang ini penuh dengan kasih mengubahkan banyak orang. Yang berikutnya saudara, di ayat yang ke-40 dikatakan demikian. Tetapi Petrus menyuruh mereka keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa, kemudian dia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus serta janda-janda lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Ketika Petrus mendoakan si Tabita, begitu dia buka mata, dia lihat Petrus. Dia langsung bangun, dia langsung duduk, dipegang tangannya. Petrus pegang tangannya membantu dia berdiri. Dia langsung berdiri. Ini orang, saudara. Orang yang sederhana hatinya. Yang penuh dengan kasih. Itu siap loh terima mujizat Tuhan, janji Tuhan. Sebab kepalanya ini isinya gak bulat. Isinya itu gak rumit. Hatinya gak rumit. Orang yang sederhana, saudara. Orang yang sederhana penuh dengan kasih. Orang yang gak main trik, orang yang gak penuh dengan kepalsuan, penuh dengan tulus hati. Tuhan gampang sekali memberkati dia, Tuhan gampang sekali untuk membuat mujizat. Saudara-saudara, Tabita ini melakukan semua yang dia lakukan pelayanannya dengan tulus. Maka hatinya itu baik, maka dari itu dia gampang juga terima mujizat. Saudara, mari jaga hati kita kata firman Tuhan. Hati itu sumber kehidupan. Karena dari hati itu perlu dijaga. Karena dari hatilah terpancar kehidupan. Sumber kehidupan ada di hati. Jaga hati kita untuk gak terlalu rumit. Sehingga pola pikir kita ini gak rumit. Kalau Tuhan katakan aku berjanji, ya sudah kita pegang janjinya. Kadang-kadang pikiran kita rumit dengan kata, iya tapi kalau, jika, itu kan banyak kata sambungannya di kepala kita. Oleh sebab itu, kita susah untuk melihat mujizat Tuhan. Tapi ini Tabita, sederhana banget. Tuhan datang dalam hidupnya, ya aku percaya. Oleh sebab itu, Tuhan langsung tolong dia. Saudara, mungkin kita gak ngalami kayak Tabita, langsung bangkit dari mati gitu ya, nyata-nyata. Mungkin ada banyak hal perkara sederhana, kecil-kecil di dalam hidup kita. Contoh misalnya, Anda hari ini sedang ngalami sesuatu. Tetapi memang masalahmu itu besar. Contoh misalnya katakan sakit. Tapi di tengah-tengah sakitmu itu ada banyak sekali
orang yang kirim makanan, kirim ini, kirim itu, dan lain sebagainya. Ada yang kasih informasi, ada yang kasih bantuan obat, dan lain sebagainya. Kelihatannya memang kamu lagi sendirian, karena harus isolasi mungkin. Tapi tahukah saudara, lihat tangan Tuhan yang bekerja. Ada para orang-orang yang Tuhan utus gerakkan hatinya untuk memberkati hidupmu. Dari situ ketika engkau hatimu tidak rumit, pikiranmu gak rumit. Kamu lihat ini mujizat Tuhan ya. Tahukah saudara, semua orang punya kebutuhan. Tapi berapa banyak orang yang bisa menggerakkan hatinya untuk bisa bantu orang lain. Kalau bukan Tuhan, itu tidak mungkin. Ada banyak perkara yang kita bisa lihat di dalam kehidupan kita. Kalau kita bisa mengalami mujizat dan kita bisa bersyukur, saudara, pertumbuhan iman kita akan semakin nyata. Yang keempat, dikatakan bahwa ayat yang ke-39 bagian yang ke-B ya, sambil menangis, jadi janda-janda itu sambil menangis waktu Tabita masih meninggal, mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Ternyata perbuatan baik yang dia lakukan itu adalah menjahit jarum dan benang. Dia gak pakai mimbar karena memang Tuhan gak kasih karunia di sana. Dia bukan seorang yang bisa teknologi. Karena waktu itu gak ada masian. Dia juga bukan seorang ilmuwan. Dia juga tidak bukan seorang pembuat ini dan lain sebagainya yang heboh-heboh gitu. Dia hanya pakai jarum dan benang yang dia bisa. Tuhan itu, firman Tuhan berkata demikian. Berilah apa yang ada padamu dan bukan apa yang tidak ada padamu. Saudara, memberkati orang lain tuh dari apa yang kau bisa. Kau bisa kasih nasihat. Tidak banyak orang loh bisa mengatur kata-katanya dengan baik. Kalau engkau adalah orang yang bisa, itu kasih karunia buatmu, pakailah. Ada orang itu hatinya gampang tersentuh. Bisa menangis bersama, menemani bersama. Mungkin kau gak terlalu banyak bisa memberikan materi ya. Tapi ketika temanmu lagi sulit, kamu di sana. Si IA sulit, kamu ya di situ. Di mana-mana ada orang yang ngalami sesuatu, kesulitan, kamu di situ. Tuhan kasih karunia kamu untuk itu, pakai itu. Untuk menunjukkan bahwa Tuhan hidup di dalam hidup orang tersebut. Lihat saudara, yang bertumbuh bukan hanya orang yang kau layani, tapi dirimu sendiri, kayak Tabita atau Dorcas ini. Yang bertumbuh bukan hanya para janda-janda itu, Tabita sendiri. Saya gak bisa bayangkan ya, betapa lembutnya hatinya, betapa baiknya dia, dan betapa sabarnya dia. Dari tahun ke tahun pasti dia berubah. Yang kelima saudara ya. Dikatakan bahwa ayat 42. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope. Dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu Petrus tinggal beberapa hari di Yope. Di rumah seorang yang bernama Simon. Seorang penyamak kulit. Seseorang yang ikut Tuhan sungguh-sungguh penuh dengan kasih. Kejadian di dalam hidupnya yang sulit sekalipun tidak dikatakan bahwa bagaimana cara matinya si Tabita ini. Tapi pasti dia ngalamin sesuatu sehingga dia harus mengalami yang namanya kematian. Bukan berarti Tuhan lewatkan, enggak, dia juga menjalani hidup manusia normal pada umumnya. Tapi sebagai seorang anak Tuhan yang penuh dengan kasih, apapun yang terjadi di dalam hidupnya ternyata membawa kemuliaan nama Tuhan. Hidupnya memberkati, kematiannya membawa pengaruh besar. Sampai janda-janda, bukan hanya janda, tapi murid-murid juga yang ada di Yope, saya percaya juga ada para prianya, bapak-bapaknya, berusaha untuk cari Petrus supaya datang. Karena mereka mengasihi, mereka juga merasakan dampak berkat dari hidupnya si Dorcas. Dan ternyata kebangkitannya pun, yang pertama, kota Yope, banyak orang yang percaya kepada Yesus. M42 itu, peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Dan bukan hanya percaya kepada Tuhan,
Kenapa? Ayat 43 berkata, kemudian daripada itu Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyama kulit. Ngapain di situ? Saya yakin dan percaya dia lagi muridkan orang-orang yang sudah diselamatkan itu. Mereka terima Yesus, tapi kan mereka butuh pengajaran lebih. Petrus tinggal di sana beberapa hari hanya untuk memuridkan murid-murid baru. Pengikut-pengikut Kristus yang baru. Tapi saudara, setelah pasal 9, langsung pasal 10, dikatakan Petrus dan Cornelius. Cornelius itu adalah yang tadi saya jelaskan. Orang pertama selain bangsa, orang di luar bangsa Yahudi yang dibaptis Roh Kudus pertama kali. Dia seorang perwira Italia yang percaya kepada Yesus. Dia dan seisi rumahnya ajak seluruh orang, teman-temannya, keluarganya datang sama-sama untuk ngundang Petrus setelah Tuhan kasih mimpi sama kasih penglihatan sama dia. Tuhan datang dalam doanya si Cornelius. Ternyata Tabita ini penghubungnya. Gara-gara si Petrus sudah ada di daerah Yope itu. Kemudian Tuhan menjawab doanya si Cornelius. Saya yakin doanya Cornelius adalah, Tuhan, kasih aku satu tanda, kasih aku juga berkat. Kalau aku diselamatkan, aku kepengen keluargaku, teman-temanku diselamatkan. Kenapa? Iya, karena pada akhirnya yang dilakukan oleh Cornelius, ajak seluruh keluarga, sahabat-sahabatnya kumpul, dengar apa kata Petrus, dan mereka semua bertobat dan dibaptis oleh Roh Kudus. Keren banget, luar biasa banget. Sejak hari itu, baptisan Roh Kudus, firman Tuhan sampai kepada bangsa-bangsa lain. Luar biasa loh saudara. Padahal hari itu Petrus masih tertutup pola pikirnya. Dia berpikir bahwa keselamatan hanya untuk orang Yahudi asli. Hanya untuk bangsa Yahudi. Sampai Tuhan kasih penglihatan 3 kali. Tentang binatang haram. Yang turun dari langit. Tapi sejak peristiwa itu. Pintu penginjilan terbuka. Dari mana? Ujungnya karena kematian dari Dorcas dan Tabita. Dorcas atau Tabita. Saudara-saudara, orang sederhana yang hatinya penuh dengan kasih, Tuhan bisa pakai dimanapun dan kapanpun. Melalui peristiwa hidupnya yang seperti apapun. Amin. Saudara, jangan merasa kecil, jangan merasa rendah diri. Dari sini kita belajar bahwa yang pertama saudara, ketika kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan bisa pakai kita. Yang kedua, Tuhan itu tidak menginginkan kita jadi hebat dulu baru bisa dipakai Tuhan. Enggak, sediakan aja hati kita. Apa yang di tangan kita, Tuhan akan pakai itu. Kalau saudara bisa dikasih talenta 5, 10, 20, kembangkan semuanya. Dengan semua yang ada padamu, Tuhan bisa pakai hidupmu. Yang ketiga, hidupmu itu tidak dipandang Tuhan sebelah mata. Tidak sesederhana itu Tuhan melihat hidup kita. Tuhan tuh melihat hidup kita itu berharga. Semua momen, kesempatan di dalam hidup kita, Tuhan bisa pakai untuk kemuliaan namanya. Pertanyaannya, engkau dan saya mau atau tidak? Seringkali kita nolak kan? Seringkali banyak hal di dalam hidup kita, sehingga kita ini kayak berdebat sama Tuhan. Tuhan tuh sayang loh dengan kita semua. Siapkan dirimu saudara untuk Tuhan pakai. Nah hari-hari ini ada banyak sekali teman-teman kita atau keluarga yang mungkin sedang ngalamin sesuatu. Saudara jangan diem. Yang pertama saudara tawarkan bantuan. Tawarkan bantuan untuk apa? Berdoa. Bolehkah saya berdoa untukmu? Maukah saya berdoa buatmu? Ayo CG-CG mulai dibuka ya. CG-CG dibuka untuk memberikan diri, ajak teman-teman siapa ya yang butuh bantuan doa. Hal tersederhana yang paling bisa dilakukan oleh semua orang itu adalah doa. Tapi firman Tuhan berkata, doa bila dengan yakin didoakan oleh orang benar, besar kuasanya. Besar kuasanya. Saudara, ajak saudara-saudara kita yang hari-hari ini lagi kesulitan. Tawarin, mau gak didoain, ajak datang untuk didoain sama-sama.
jangan kita diem aja, kita cuma berkata, duh kasihan ya, kasihan ya, kasihan ya, tapi tanpa tindakan. Mari kita belajar dari sekedar empati menjadi seseorang yang penuh dengan belas kasihan. Empati itu bisa merasakan kepedihan orang, tapi belum tentu sampai ke tindakan. Tapi belas kasihan, merasakan apa yang orang lain rasakan, plus disertai dengan tindakan untuk mengurangi beban dari orang lain. Mungkin kita gak bisa ambil penyakitnya, kita gak bisa ambil masalahnya, tapi saudara, kita bisa membantu mendoakannya. Dengan mendoakan kita meringankannya. Ayo, mulai, tawarkan bantuan. Maukah didoakan? Yang kedua, kalau saudara memang punya hal-hal kecil di dalam hidup saudara yang bisa untuk dibagikan, bagikan. Makanan, mungkin juga yang butuh pakaian dan lain sebagainya. Banyak hal yang bisa dilakukan. Yang ketiga, dari semua yang kita lakukan, saudara bersyukur sama keadaan diri sendiri. Kalau saudara masih bisa melayani, bisa dipakai Tuhan, bersyukur. Bersyukur karena tidak semua orang bisa melayani. Memang mereka punya, memang ada orang-orang yang punya banyak, semua tersedia. Tapi mereka tidak bisa menemukan alasan bagaimana untuk bisa melayani orang lain. Kita yang sudah bisa punya alasan untuk bisa melayani orang lain, bersyukur saudara, bersyukur. Dan yang keempat, teruslah bertumbuh di dalam Tuhan. Jangan hanya orang lain yang dilayani dan bertumbuh. Engkau sendiri dan aku harus bertumbuh. Katakan amin saudara. Yesus mengasihimu. Dan mari kita sama-sama belajar dari Tabita dan Dorcas ini. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Kita datang kepada Tuhan. Sambil siapkan ya perjamuan kudus ya hari ini. Kita mau sama-sama melakukan perjamuan kudus ini dengan hati yang berbeda, dengan hidup yang berbeda. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Katakan sama-sama bagimu Tuhan. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sama-sama katakan Tuhan inilah hidupku. Serahkan kepadamu. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Katakan, jadikan kami Tuhan ini kerinduanku bagimu.
adalah garam dan terang dunia. Sama seperti Dorcas atau Tabita, sederhana tapi bisa mengubahkan hidup saudara. Saudara dan saya, mari sama-sama pakai semua apa yang ada pada kita yang Tuhan sudah berikan di tangan kita. Untuk bisa memberikan kasih, sehingga orang-orang itu bisa melihat bagaimana kasih Bapa di dalam kehidupan mereka. Saya tahu hari ini banyak sekali di antara kita yang hari-hari ini, saudara, ingin berbuat lebih kepada sesama, saudara ya. Mari, jangan ditahan-tahan, lakukan saja. Lakukan kasih itu kepada mereka. Mereka butuh Tuhan. Buka tanganmu lebar-lebar, buka CG-CG yang ada, bisa membuka, mengundang orang-orang untuk mendoakan mereka semua yang penuh dengan beban. Dan kalau ada di antara saudara-saudara yang hari ini sedang ngalamin sesuatu sebelum kita perjamuan kudus, kalau engkau sedang mengalami sesuatu di dalam kehidupanmu, bisa angkat tanganmu tinggi-tinggi. Kita semua yang lain akan berdoa buat engkau. Mungkin gak bisa lihat secara kasat mata, tapi kami mau berdoa buat engkau hari ini. Engkau gak sendiri, Tuhan mengasihimu. Kalau engkau hari ini masih bisa mendengar firman Tuhan, mendengar, bisa memuji, menyembah Tuhan, itu berkat di dalam hidupmu. Itu tanda Tuhan peduli dengan hidupmu. Angkat tanganmu tinggi-tinggi, saya mau berdoa. Tuhan, kau mengasihi, mengasihi setiap anak-anak Army of God yang mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Tuhan mengasihimu, Tuhan melihatmu, Tuhan peduli dengan hidupmu. Kau berdoa, jamah ya Tuhan, jamah hidupnya, ubahkan hatinya Tuhan. Dan bukan hanya mengubahkan hatinya, tetapi pakai juga hidupnya untuk bisa menjadi berkat buat orang lain juga. Terima kasih ya Tuhan. Dan mari semua Army of God, kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Kalau saudara hari ini sudah ada di tangan saudara, saudara bisa pakai biskuit, saudara bisa pakai roti. Atau kalau di rumah ada hosti, silakan saudara bisa pakai. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Saudara, ini adalah roti atau hosti biasa. Tapi bukankah kita percaya bahwa ketika kita memakannya, kita bersatu dengan tubuh Kristus. Dia mengasihimu dan mengasihiku. Tubuhnya terpecah untukmu dan untukku 2000 tahun yang lalu. Itu tanda hatinya ada di dalam kehidupan. Mari kita sama-sama makan dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Thank you Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari angkat anggur di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Saudara, ini adalah anggur biasa, tapi bukankah ini adalah lambang dari darah Kristus? Darahnya yang tercurah di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu untuk menebus dosamu dan dosaku. Di dalam dia ada pengharapan yang baru. Selama hari ini engkau diberikan nafas kehidupan, selalu ada harapan untuk hidup. Tuhan mengasihimu, mari kita minum dengan ucapan syukur di dalam nama Yesus. Mari ucapkan syukur. Thank you Tuhan, terima kasih. Kau baik. Terima kasih Tuhan. Mengalir kasihmu di tengah-tengah Army of God. Saya merasakan kasih Tuhan mengalir di antara saudara semua. Yesus mengasihimu saudara, Yesus mengasihimu. Yesus mengasihimu. Dan biar kasih itu bisa engkau rasakan semakin hari semakin besar dalam hidupmu. Mengubah hidupmu. Pakai ya Tuhan setiap mereka. Terima kasih. Dan mari kita sama-sama katakan, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi.
mengasihi setiap army of God. Peluk mereka semua ya Tuhan. Dan sampaikan kepada mereka semua ya Tuhan. Sehingga mereka juga bisa merasakan bahwa Engkau ada dalam hidup mereka. Kau mengasihi mereka semua. Sertai army of God ya Tuhan. Sertai ya Tuhan. Sertai jaga ya Tuhan. Dimanapun mereka berada. Mereka jadi berkat ya Tuhan. Jadi kepala dan bukan jadi ekor. Berkat-berkat Tuhan ada dalam hidup mereka. Biar di dalam semua proses mereka juga menang ya Tuhan. Dan benar-benar ya Tuhan. Mereka memberikan hidupnya, dedikasi hidupnya untuk nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berkati seluruh army of God. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus semua berkat ini biar jatuh di atas hidupmu. Dalam nama Yesus yang percaya dan sudah menerima berkat Tuhan sama-sama dengan saya katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all.